dalam rancangan Rasa Rasa Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi sehat. Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Kau oke sehat. Oke sehat ya. Alhamdulillah. Jadi untuk episode kali ini, Kak Roki akan masak apa nih pertama? As usual, makanan yang famous di sini. Famous juga di sini. Bubur pedas Serawak. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Bubur pedas ini merupakan salah satu authentic dish di Sarawak ya, bubur pedas. Iya, tapi dia selalunya sih dimasak hari-hari macam kenang harian. Karena bumbunya yang banyak dan isinya yang bermacam-macam. Ya. Okay. Jadi bubur tuh di pulang waktu perayaan atau so festive season ya. Selalunya bulan puasa. Bulan puasa. Oh, sama juga dengan bubur Aceh sebelumnya ya. Jadi Andi. Okay, kalau gitu, lekas kita buat. Andi, ya, Karki. Inilah bahan-bahan untuk dipolah tumisan bubur pedas Serawak. Wah, luar biasa. Tikam-tikam aja. Ya pasti kisah sampai halus. Okey. Kak Roki tak blend nak blend kering. Tapi rupa gaya macam serut jadi tambahkan sedikit air. Lepas ya panaskan minyak. Lalu tumiskan bahan-bahan ni yang dah dikisah kita tadi, masukkan dan tumis sampainya kering. Kering ya. Biar minyak yang meresap dengan bumbu-bumbu ya. Barulah kita masukkan bahan kedua yaitu bumbu bubur pedas. Ini rempahnya ya Kak Roki ya. Ini gampang gak sih dicari Kak Roki? Senang mengarekan di tepi raya Allah. Lepasnya masukkan santan. Biarkannya bersatu. Masukkan sedikit air yang kami pakai balit. Wah, jadi kental ya Kak Roki ya. Jadi macamnya. Lepasnya tutup sekejap. Biarnya meresap ya. Ngeledak 5 menit. Baru kita buka engkah kulit sapi. Kulit sapi ya. Karena kulit sapi tuh keras. Keras jadi ada harus dari pertama jadinya ya. Jadinya paling ni adalah. Jadi masukkan putih jagung terong dengan kacang panjang. Sebab sidak tuh adalah bahan sayur yang ada sedikit keras. Jadi Kak Roki masukkan dulu, masakkan sidak tuh dulu. Masukkan dua cawan air ke secukup rasa kita orang lah, rindu-rindu nak angkat air. Lepasnya masukkan tahu kering, masukkan carrot, masukkan cendawan. Banyak ya sayur-sayurnya ya Kak Roki ya. Macam-macam dalamnya. Mau pakai cendawan kering pun boleh. Boleh diganti ya sayurnya ya, yang lain-lainnya. Biar ini meredak lagi. Dahnya nek ya. Buka. Masukkan midin dengan udang. Dah dibuang perut, buang pala, jangan ditandah kayaknya bau. Masukkan daun kunyit dengan daun singkir. Daun singkir jangan dipotong, benda gila. Rasanya beresap rasanya. Masukkan daun kesum untuk mewangikan. Lepas tu stok ayam dan garam untuk dijadikan berasanya. Kita mau masak minta lagi Kak Roki. Lekak ya. Siap bubur pedas Serawak. Okay.